Ya, hari ini 9 Januari 2024 akan diadakan Natal bersama rohaniwan rohaniwati sekeuskupan Sanggau. Ini adalah nuansa Natal di Gereja Katedral. Ya, meskipun ini Natalan yang sifatnya terbatas untuk para rohaniwan rohaniwati biarawati, namun nampaknya kehadiran umat cukup banyak. Tadi diperkirakan sekitar 1000, tapi hanya meninjau umat. Thank you.
berkat anak-anak. Sekarang semua menuju ke meja sen untuk menghadiri acara ramah tamah, dan saat ini semua sudah berada di meja sen mengikuti acara ramah tamah dan jamuan makan malam. Dan semoga damai sejuta mata semoga semua hari ini. Natal bersama rohaniwan-rohaniwati biaraman-biaramani sekutuan Sanggau bersama umat khususnya yang berada di sekitar kota Sanggau. Terima kasih.
Jumana. Tentunya Tio, akarnya Tio. Selamat datang 2023 dan tahun baru 2024. Luar biasa sekali. Selamat yang selamat sejahtera untuk kita semua, terutama seluruh umat terus kepada sangat yang hadir pada malam hari ini di Mega Tenda dalam acara perayaan Natal Bapak Usku, para imam dan biarawan-biarawannya terus kepada sangat bersama umat Paroki Katedral Sangkal. Tentunya bersama saya Robert dan saya Deca, kami akan membawakan acara ini dari selesai. Baik, Bapak Ibu, seluruh umat dan tentunya di tempat ini tadi pukul 15, ya 17 ya Caya, 15. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Allah itu pada mati. Buat Bapak Ibu yang masih mau nambah, selama stok persediaan masih ada, kami persilahkan. Thank you.
Yeah.